Ada 19 orang yang belum melaporkan KPM. Nah itu konsekuensinya seperti apa kalau misalkan dia mereka nggak laporkan? Iya, kalau konsekuensi enggak ya. Maksudnya ini kan bagian dari transparansi saja. Bahwa ini kan akuntabilitas selaku penyelenggara negara kan harus dijaga. Salah satunya terkait dengan laporan itu. Jadi kami harapkan ini sesegera mungkin. Ini kan kita bicara tepat waktunya. Jadi dibilang tepat waktu itu jika 31 Maret itu sudah dilaporkan. Ya nggak patuh gitu. Jadi tingkat kepatuhannya seperti itu. Deadline-nya sampai kapan tuh? Ya sebetulnya ya sesegera mungkin. Nanti misalkan kan itu terus dipantau ya. Jangan sampai nanti terlambat sampai akhir tahun gitu. Ini juga harus menjadi perhatian juga oleh baik dari partainya, dari DPRD juga. Karena ini juga bagian dari citra masing-masing anggota DPR. Kalau misalkan masyarakat melihat dia tidak patuh untuk melaporkan saja, gimana dia untuk menyampaikan aspirasi? Kalau dia tidak melapor, ada penilaian khusus nggak dari KPK? Kalau dari sisi KPK tidak. Kami hanya membuka informasi itu ada sekian anggota DPR yang belum lapor RKPR. Jadi harapannya adalah itu sesegera mungkin. Jadi nanti kami sampaikan ke Pak Sekon minta bantuan untuk yang belum lapor segera. Ada daftarnya itu Pak yang belum melaporkan. Dari fraksi mana saja yang paling banyak melaporkan? Saya tidak tahu nih, belum terinformasi. Tapi dari keseluruhan hanya datanya seperti itu. Pak, sejauh ini KPK ada tidak dugaan menelisik di DPR Sulsel atau seperti apa? Ada ya pelanggaran-pelanggaran? Nggak tahu.